Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, saya ini biar aku bisa sambil ngirim link ke sampean. Tapi saya sedikit bertanya sama sampean, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Resepnya sampean bisa sampai 7 kontrak sama majikan ini apa, Mbak? Resepnya ya, gimana ya lah? Ya cuma ngikuti kerja disuruh ini itu, terus manut. Tapi ya mungkin majikannya itu nggak mau ganti-ganti karena udah cocok mungkin. Ya jaga anak tiga sampean. Jaga anak piro? Anak tiga. Tiga? Iya, dari anak umur 2 tahun sampai bertambah-tambah. Iya. Waduh, sampean spesialis jaga bayi ini. Berarti sampean orangnya hou konceng dong mai. Hou ciuku bibi ya. Baje. Jadi sebelum ini majikan pertama dari Indonesia apa sebelumnya udah ganti-ganti majikan? Ini ketiga, majikan ketiga ini. Waduh, berarti sampean udah berapa lama di Hong Kong, Mbak? Dari 2007 yang sekarang. Walah, berarti pitu 14. Dian, Mbak? Iya, biasanya kan pulang Indonesia, cuti, tiap 2 tahun cuti, jadi nggak pernah bikin gitu-gitu. Oh. Ini nggak bisa cuti. Berarti sampean ini wis kerasan ya di Hong Kong, Mbak? Wes rencananya iki mau berapa lama lagi di Hong Kong? Ya rencananya habis ini pulang tapi nggak tahu juga nunggu. Soalnya pulang. Soalnya apa? Soalnya kan masih ada tanggungan anak di rumah, maunya pulang tapi nggak tahu lah. Tapi anaknya kan udah kerja di Indonesia, pinginnya udah pulang udah. Oh, yo. Kalau mau nambah pun nambah satu kontrak aja udah. Satu kontrak lagi berarti wes. Pap itu walur 16 tahun lah, hebat ah. Jarang sekali yang sampai kerasan sekian lama itu, Mbak. Ya iya. Oh, tapi gaji? Ini majikannya. Kalau gaji enggak begitu apa ya di sini. Soalnya majikannya itu baik-baik sih, jadi enggak terlalu nuntut saya itu. Oh, berarti enggak banyak tekanan walau anak tiga ya, Mbak ya. Pembantu satu? Iya, pembantu satu. Alhamdulillah enggak banyak omong. Jadi terserah saya gitu loh. Jadi enggak harus majikan ngurusi anaknya gini-gini itu enggak perlu. Jadi majikan lepas tangan. Nah, itu enaknya itu. Gitu. Tanya lepas tangan ya. Ngurusi anak terserah, yang penting anaknya diem. Berarti makanan segala macam masalah anak itu sampean yang on by ya. Sampean yang ngatur semua. Ya. Kayaknya ngerti ini ready anaknya. Beh, kilek sampean berarti ki anaknya sampai Joko, sampai perawan iki Mbak sampean Joko. Iki ini udah SMP kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas berapa ini yang pertama? Yang 2, kelas 6, yang 1, kelas 4. Berarti iki sampean tinggal iki bakale wis padha nangis kabeh, Mbak. Arek cilik-cilik sampean cuti aja telepon kapan balik. Tinggal cuti, mana cutinya tuh cuma 2 minggu. Dua minggu enggak boleh lama kalau cuti. Cuma dikasih 2 minggu aja. Enggak pernah. Wis lancar. Ini kalau dikirim lewat pos bisa enggak, Mbak? Jangan ke pos. Ya enggak apa-apa, pos boleh tapi yang yang register, maksud saya itu yang kan bayar. Ada di Votan, udah tak kirim alamatnya atau sampein ke Votan aja. Oh, udah langsung ke Votan ya, bawa itu semua sama fotokopi
semua itu data-data ya. Iya. Jadi saya ulang lagi Mbak ya, untuk proses extend visa karena nggak bisa jutkeng, formulir 988A sampai isi dan sampai tanda tangani, ya kan? Terus undertaking, majikan yang isi dan majikan yang tanda tangan. Terus support letter, surat penjamin dari majikan, keterangan alasan sampai extend visa itu majikan yang tanda tangan. Terus sampean perlu fotokopi paspor dan fotokopi visa. Bagi sampean yang datang ke imigrasi cabang, bawa dokumen asli dan semua persyaratan, kayak gitu. Jadi kayak gitu aja. Jadi nanti sampean tinggal datang, setor, terus habis itu bayar 230, selesai. Ketemu sama saya kan kita bisa ngobrol. Gimana? Alamatnya di foto ya. Sampun kulo, sampun kulo kirim, Mbak. Dicek Mbak, dicek WA-nya. Ada kan? Baru masuk. Ini baru masuk. Sampai tak kirim di loro. Nah, sampai wifi lemotnya, wifi-nya rumah ini. Dicek pakai WA Mbak, disamperin kantornya, sampean tanya sejelas-jelasnya sama mereka. Dikasih tahu itu kalau sampean enggak mau ke Wanjai. Paketnya sangat gampang. Kotanya deket kan? Tadi enggak. Ya, saya mencari alamatnya itu Mbak, jelas kok. Sangat-sangat gampang ini. Oke, itulah, karena saya carilah. Nah. Kan ada, apa kalau ini berarti jelas lah tulisannya ini. 14 tahun di Hong Kong masa urusan kayak gitu, nggak bisa kan, ya gampang toh Mbak. Sudah. Ya kan belum pernah, baru kali ini. Ya walaupun belum pernah kan alamatnya ada, sampai nganterin anak kemana-mana aja kan bisa. Ya sampai ya, kalau... dicari gampang. Dicari alamatnya, ditanyakan majikannya kan bisa juga. Kita itu cuman menyediakan informasi saja gitu loh. Informasi ya. Kalau sampean mau jalan sendiri ya silakan monggo jalan sendiri kan gitu toh. Iya. Makasih banyak. Siap, oke gitu. Aku bisa ngomong YouTube kan, aku cari-cari di YouTube. Ini ada ya, Mbak. Boleh. Ini sampai nanti juga masuk YouTube, Mbak. Biar teman-teman yang di daerah-daerah desa sana biar tidak bingung untuk extend visa. Jadi nanti kalau sampai sudah di extend visa di Votan, telepon lagi, Mbak. Ya, ya kalau dia mau telepon ya biar telepon. Kalau Mbak repot ngurusi anak-anak kan ya enggak harus gitu aja. Iya, Mbak, masih desa, makasih. Kalau wong repot enggak bisa ya wis. Okay. Luar biasa juga kalau ke sana. Semua berangkat sekolah baru aku bisa keluar. Nah, kan? Makanya kalau dia udah cukup informasinya, mbaknya jalan sendiri ya silahkan monggo enak. Wis beres nggak usah laporan ke kita kalau bisa. Nelpon ke kita itu nanti kalau belum beres baru nelpon ke kita. Kalau sudah beres nggak telepon. Kalau sudah beres nggak telepon itu udah kita harus. Wah, kita harus paham teman-teman itu kalau udah tanya, udah kelar, udah beres, selesai, sudah nggak akan pernah ada telepon, artinya aman-aman saja. Tapi kalau dia masih telepon-telepon, ah itu masih bingung gitu. Udah dibaca karakternya, kami udah bisa paham, nggak apa-apa kok Mbak, gitu aja. Kan ini baru ini, makanya aku bingung majikannya nggak masih sibuk kan, ini kamu cari informasi lah kan. Oke lah, aku bilang gitu. Majikanku juga sibuk semua, nggak pernah ada di rumah. Iya, namanya majikan nggak ada yang nggak sibuk, makanya sibuk terus hire sampean Mbak, ngejeng sampean. Kalau dia nggak sibuk, dia nggak ngejeng sampean Mbak. Iya, makanya nggak usah sampean kasih tahu aku majikannya sibuk, saya tahu gitu loh. Makanya kan ngejeng sampean gitu loh Mbak. Nggak apa-apa, ya memang harus super strong. Bisa masak, bisa anterin anak, bisa extend visa. Dong, gajian kan pasti cair toh, Mbak. Ya, alhamdulillah. Nah, 7 kontrak kalau enggak cair kan ya istimewa. Aduh. Dan itu pun pasti double standar. Enggak cuma standar gajian. Ya, alhamdulillah. Nah. BPE aku kecipratan kopi kan ngono. Enggak ya wis ora apa-apa. Bisa. Yang menarik ini 7 tahun satu kontrak ini loh, menarik sampean. Iya, 7 kontrak ini kalau mau tambah lagi ya bisa tambah di sini lagi nih. Kalau masih tambah kan lanjut. Cianya itu kan kalau udah deket mau habis langsung
katanya mau nambah enggak. Iya, kalau kamu pulang terus aku carikan gitu. Waduh, susah menjalankan itu. Cari saya nanti Mbak, mana tahu bisa membantu rezeki teman-teman yang lain. Kan majikannya apik toh. Iya. Tak carikan. Alhamdulillah baik. Iya, tak carikan cece yang jauh lebih baik gitu. Iya, alhamdulillah ini baik semua ini. Kalau majikan baik, kalau majikan baik itu kan eman-eman toh, Mbak. Iya, makanya kalau enggak pulang-pulang. Dikatek nih ae sampean. Terus wis kuatek wis ora usah balik rene meneh. Iya, cuma cuti-cuti aja itu aja udah. Heeh. Wis. Kok yo kerasa sing nek omah ditinggali, Mbak? Iya, cuma satu sih anaknya udah kecil juga sekarang jadi ini nyantai. Piye lek arepe nambah, Mbak, wong sampe ndek kene. Berarti sampe tinggal kerja ke Hong Kong anak masih kecil. Umur mau masuk SD 5 tahun. 6 tahun. Oh, Brio, berarti 6 tahun. Wis 6 tahun. Berarti saiki wis perawan no? Tutut sinyalnya mbaknya. Totot. Ya wis lah, wis. Oke. Oke. Kasih sinyalnya. Ya, oke, okay, Mbak. Gitu aja. Sehat selalu okay, pokoknya. Kontak-kontak nanti. Oke, siap. Okay, sangat. Yuk, bye-bye. Kalau bingung telepon lagi, Mbak ya. Oke. Okay. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. 7 tahun sama satu majikan. Jaga anak 3. Jos. Dan masih 15 tahun gendeng. Dan masih bertahan. Satu majikan. Jaga anak 3. Riwari wi wis kawasan. Tapi yang disenak Mbak E. Tapi bayarannya gak mungkin standar. Paling ya 5.000 lah bunder ser gitu. 6.000 lah. 7 kontrak, men. 7 kontrak. Gajinya dia nggak mungkin dia bertahan nekat diundak no. Karena majikannya nggak kakek cingcong, kerja capek nggak popo, yang penting majikan nggak kakek cingcong. Lo iya, saya nggak cingcong cingcongil, majikan oke, wis terserah percaya awakmu kan mang ngomong kan. Tapi kalau gajinya 4.73, coba nekat wong butuh nemen coba. Yo butuh kenyamanan. Bukan masalah itu, kita kan nanti gak nanya wong dhek wis pokoke alhamdulillah lah ngomong ngono e. Lah nek dia gaji standar psikologisnya masih alam Mbak wong gajinya juga sama aja. Jawabannya pasti kayak gitu. Tapi kalau dia alhamdulillah disyukuri ya itu. Jadi kamu bisa membaca dari karakter cara mereka menjawab itu bisa. Langsung ditembak double standar ya Mbak. Di atas standar ya gajinya. Syukur alhamdulillah berarti iya. Yes. Walaupun nyaman telu ya. Omah ayo gak ero omah gede pisan bae. Kono ya lumayan toh. Fotan. Fotan ketiban wong sing sugih gak yo. Iso 8.000 ku bayaran. Belum lagi nanti cuci mobil. Nah, belum. Jadi 8.000 itu bisa sangat mungkin terjadi. Apalagi majikan full. Jadi walaupun kita cuma dengerin tapi menganalisa, gak cuma dengerin tok, bahwa orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang notabene-nya benar-benar cari pekerjaan dan cari uang benar. Gak kayak banyak yang baru-baru mentalnya udah becetak gitu. Tahu tempe mentalnya. Kemarin ada yang cerita sama aku, jadi apa? Waktu apa zaman-zaman dulu direkrut itu ada outbound. Terus waduh nek maki-maki sampai nangis. Wah. Masak barang aja ini salah itu salah, enggak enek sing bener. Tapi begitu balik ke sini 100% itu enggak ada yang intermittent. Prepare sudah. Jadi sego jangan. Jadi jadi anak sekarang ini kan enggak mau begitu. Apalagi pertanyaan nih. Suruh masuk PT aja. Ah, X aja belum tentu loh. Kemarin Mbak Siti enggak, itu adaptasinya. Soalnya udah kelamaan nyaman dengan majikan lama. Makanya kan aku bilang tidak ada garansi. Walaupun X Hong Kong, X Taiwan, X Singapura balik lagi ke sini dengan kondisi Hong Kong yang saat ini
Enggak bisa. Hong Kong itu berubah. Jadi ya piye yo? Aku aja lho, aku lho. Wis aku wae contohnya awakku dhewe. Aku tuh kalau kemarin bisa aku approve lho ya. Aku mungkin sekarang mau jadi TKL beneran. Kayak Mas TKL Rio. Berapa tahun ya? 2014 sampai 2023. Iya kan? 2014 sampai anggap aja begitu. Berapa tahun itu? 7. Ya 10 tahun. 10, saya ke 2003. 7 10. 2023. Ya, 10 tambah 3. 13 tahun men, hampir sama Mbak ini. 10 tahun. Iya, 13. Berarti 6. Sekarang 2023 dikurangi 2013 itu sudah 10 tahun. Ya, 5 kontrakmu. Bayangkan, dan dia benar-benar menjanjikan pada saat apply aku langsung suruh bikin SIM. Dia itu udah ngomong, visamu approve, kamu ke apa transport department, kamu bikin SIM. Udah nyuruh majikanku. Nah. Anjing 3, suami istri 3 lantai. Sanggup? Kerjaannya cuma bikin roti kok. Paling bersihin kamarnya dia, itu pun ada ditungguin sama dia kalau bersihin kamarnya dia. Masa? Uangnya di dalam. Bersihin kamar mandinya mereka. Tapi nggak tiap hari. Pokoknya sing rutin ngewangi sing wedok kayak gue. Gue paling. Jadi sebenarnya ya aku ngerasain lah. Tapi 4 bulan aku adaptasi, bisa aku adaptasi. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan bisa. Cuman sayangnya memang gak approve. Makanya aku harus jalan, pakai jalan lain. Cara lain untuk bertahan di Hong Kong. Jadi ya edan juga. Yang terakhir-terakhir, yang terakhir-terakhir itu majikannya sering party. Oh. Jam 10 berangkat party. Oke, yang senang. Terus dititipi. Ini ya, di finishingnya begini, begini, begini rotinya. Oke. Ada video-videonya. Ada fotonya, aku belum video, enggak video sih, aku moto. Finishingnya ini, finishingnya begini. Terus mereka party, balik-balik istrinya udah mabuk. Jalannya udah keloyoran. Jadi terus mereka tidur, besok pagi bangun lagi. Dan senengnya saya kan, setelah istrinya jatuh dari tangga, jam 10 pekerjaan selesai. Terus bisa enggak approve? Bisa nggak approve, ya mana? Ya itulah jalan hidup buat teman-teman ya. Jadi kalau mungkin approve aku sekarang nggak seperti ini. Tapi ya pelajaran. Pelajarannya itu garis bawahnya itu ya darling. Kan banyak tuh teman-teman pengen cowok kerja ke Hong Kong jadi sopir. Jadi syarat utama awal itu proses masuk PT. Jadi enggak sebenarnya. Sebenarnya nggak masuk PT. Sebenarnya dia harus punya banyak kenalan mbak-mbak, terus suruh tawar, suruh nanyain ke majikan, butuh kerjaan cowok enggak gitu. Jadi dia harus ya di rumah harus sambil kerja. Ya maksudnya kan sambil enggak usah. Iya, masuk PT itu kalau sudah ada majikan itu enak. Kalau masuk PT tok kayak Mas Rio itu masuk PT karena sudah ada majikan. Gitu loh. Masalahnya itu majikan dulu ini harus ada. Kalau majikan enggak ada ya wis. Tipu-tipu. Yo sangat tidak logis gitu loh. Ditipu dan semua-semua itu job cowok itu kayak gitu. Apalagi kemarin malam ada yang telepon. Iya. Sama aku. Suruh cari 10 anak kerja di kebun. Bayarnya 4.500.000. Suruh kirim akte, KK, KTP dan semua-semua. Disuruh nyari sekalian 10. Artinya kalau mbaknya itu nyari 10. Iya kan? Apa enggak 45 juta? Dan kalau misalnya yang dikeroyok Mbak E, dikambing hitamkan, bayang no kan. Sudah kayak gitu loh penipunya. Aku dikasih nomornya. Nanti kira kerjain. Mbak, aku ada kayak macam E 3 orang. Bayarnya kemana Mbak? Bayarnya boleh dibayar cash enggak? Nanti kita kerjain. Jadi yang nelpon benar-benar perempuan, jangan cowok. Ini suami saya. Gelem.
gak apa-apa duit tak terlalu nanti. Oh, duitnya harus ditransfer. Waduh, gak duit-duit, gak duit rekening ya, Mbak. Enak iki duit mari panenan. Sikun ngene Mas. Ya wis. Tempatnya nek ndi? NTB. Jadi di mana dilacak? Jadi kalau dia tiba-tiba menghilang, enak dia masuk ke konten. Jadi judulnya menelpon penipu job cowok. Gitu, kasihan teman-teman itu. Ya ambisi lah. Pengen. Yang istri-istrinya di sini itu ambisi bawa suaminya, tapi akhirnya banyak yang ditipu. Kemakau kan? Banyak cowok cewek. Ada. Cowok saya masih ada. Makanya aku dapat info, tinggal nanti dikonfirm aja. Aku belum konfirm sama orangnya, kalau infonya masih nggak A1 nggak bisa. Sekali lagi kita kalau ngasih info tapi masih kevalitannya itu dipertanyakan kan ya susah. Gitu ceritanya. Closing-nya? Jadi closingnya ya sudah, dia sarapan dan mau kerja. Sehat selalu buat teman-teman semuanya, tetap waspada. Penipuan berbagai cara, berbagai modus. Ini ngomongnya extend visa kok merem-merem menipu. Iya emang begini. Jadi kamu potong nanti yang kita bicara di belakang nanti. Enggak, teman-teman itu teleponnya tuh kontennya tuh memang spesialis extend visa. Terus merembetnya tekan tinggi. Ya extend visa, extend visa dan merembet-merembet. Seperti itu ya, waspada penipuan banyak sekali modusnya, macam-macam sekarang. Jadi kalau enggak jelas tiba-tiba ada ini ada itu kesampaian, waspadai. Bahwa itu penipu, blokir langsung, udah gak ada masalah. Kalau ragu, tapi kok tertarik terhadap info itu, boleh cross-check, ngajak diskusi, ngajak ngobrol. Ngajak diskusi, ngajak ngobrol loh ya. Kalau sampean mau putusin sendiri ya gak masalah. Mungkin kalau tertipu ya gak mungkin aku ngutangi. Paling geru-geru tok. Makanya tak kontenin. Ngerongoknya teleponnya geru-geru. Makanya tak kontenin paling. Gitu aja kalau telepon saya. Sehat selalu. Wis. Selamat bekerja dan jadilah pejuang keluarga yang tetap istimewa, tetap istiqomah dan selalu bersyukur agar selalu bahagia. Keep stay tuned in my YouTube channel, Sandro Jabrik. You Lily. Bye. Bye.